Assalamualaikum, salam sehat itu. Kali ini saya akan memenuhi permintaan membuat filter tegangan DC untuk tegangan input audio pada mobil. Saya menggunakan bekas PSU komputer dengan jumlah lilitan antara 12 dan 13 lilitan, varistor atau VDR, kapasitor elektrolit, dan kapasitor 104. Oke, rangkaiannya seperti ini. Ini merupakan sebuah filter untuk meredam noise yang terjadi pada kendaraan. Jadi kalian jangan ragu bila ingin mencoba. Kalau gagal tidak akan merusak yang lain. VDR dan varistor yang saya gunakan tipenya 12V561K. Lalu lilitan inti ferit saya gulung sebanyak 12 lilitan dengan diameter kawat 0,4 mm. Kemudian C1 104 dan C2 3900 mikrofarad 25 volt. Oke, cara penyolderannya, pertama bersihkan dahulu ujung kawat. Lalu solder sedikit lama agar lapisan emailnya lepas semua. Agar rapi, lilitan dan varistora saya lem saja pada kapasitor seperti ini. Kemudian kapasitor 104 digabung dengan kapasitor 3900 mikrofarad. Ini yang paling penting, pemasangan kabel positif negatifnya jangan sampai salah. Perhatikan pada kapasitor 3900 mikrofarad ya, jangan sampai terbalik. Yang lainnya terbalik tidak masalah. Oke, mudah bukan? Tapi saya mohon maaf, ini tidak bisa saya coba pada aplikasi karena susah untuk mendapatkan audio kendaraan yang ada noise-nya. Tapi kalau kalian ingin mencoba, jangan ragu-ragu, tidak akan merusak bila gagal. Oke, sekian praktek saya. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.